Pada tanggal 28 Juli tahun 2022 itu telah melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu dan psikotropika, yang mana pengungkapan ini berdasarkan adanya informasi dari masyarakat. Berdasarkan informasi masyarakat inilah subdit 3 yang kami perintahkan untuk melakukan penyelidikan di wilayah TKP yang memang menurut informasi dari masyarakat sering terjadinya transaksi narkotika. Selang satu minggu melakukan pengamatan, kemudian pengumpulan bahan keterangan serta ciri-ciri tersangka, didapatkanlah bakat yang A1 yang berinisial H atau inisial O, kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian kita melakukan penggeledahan di kediamannya, kemudian ditemukan barang bukti tersebut. Kemudian anggota melakukan pengembangan terhadap saudara J, yang J ini sampai saat ini masih kita lakukan daftar pencarian orang. Kemudian dari saudara H ini alias O, kemudian berkembanglah ke saudara Ipit, ya, saudara Ipit. Dari sinilah didapatkan keterangan-keterangan bahwasannya barang narkotika jenis sabu ini dan psikotropika dipesan oleh saudara dari saudara H, ya, saudara H, alias Hendra ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam dari interogasi barang tersebut, sama mungkin dengan yang kemarin, itu berasal dari wilayah Kalimantan Timur kemudian masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Nah, itu rekan-rekan yang kami dapat sampaikan di hadapan rekan-rekan. Inilah barang bukti yang kami dapat ungkap. Terima kasih. Ini masih sindikat yang sama dan seperti kemarin dari Golden Ranger? Kalau melihat hasil dari barang bukti itu tetap masih dari luar Indonesia, karena bungkusnya saja yang dikemas berbeda, karena ini kayaknya bungkusnya sudah dipisah-pisah ya oleh mereka, oleh jaringan mereka, sehingga tidak terbungkus seperti kemasan teh Cina yang kemarin kita ungkap. Berarti ini dari Malaysia bisa diperkirakan? Kemungkinan besar seperti itu, bisa masuk dari Malaysia, Kalimantan Timur, kemudian turunlah ke bawah ke Kalimantan Selatan. Kenapa pasalnya mungkin banyak dan sebetulnya tidak tinggi tingkat pemasaran di Kalimantan Selatan. Cuma kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan itu sudah berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi dengan instansi lain untuk membendung masuknya peredaran gelap narkotika jenis sabu maupun psikotropika. Nah, di sini juga kami berharap adanya peran serta masyarakat yang sebagai garda terdepan untuk membantu kami memberikan informasi peredaran gelap narkotika maupun psikotropika yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kalau tidak ada bantuan masyarakat, informasi dari masyarakat, mungkin kita tidak dapat bisa mengungkap peredaran gelap yang lebih besar lagi. Jumlah BB yang diamankan? Adapun jumlah BB yang saat ini kita amankan adalah sebesar 2 kilogram, 2 kilo 5 gram dan 15 butir ekstasi seberat 5,6 gram. Berikut
dengan berbagai jenis peralatan yang mungkin disiapkan oleh mereka. Modus operandi mereka sendiri apa yang mungkin? Tentunya di sini modus operandinya sama seperti yang kemarin, mereka ingin mendapatkan keuntungan. Ya, kalau kita lihat para tersangka ini adalah bukan seorang bandar, tapi mereka adalah seorang kuda. Ya, mungkin ini adalah desakan atau himpitan ekonomi sehingga mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebutuhan mereka untuk sehari-hari. Kalau sampai saat ini untuk yang kami ungkap di sebelah tiga belum sampai ke dalam pengendali atau operator yang ada di lapas. Ini masih beredar informasi bahwasannya daftar pencarian orang atas nama J ini masih kita upayakan untuk kita cari sehingga bisa klik nanti keterangan dari H maupun I kepada DPO yang kita cari, yang alias J. Menurut info tersangka mau diadakan kemana lagi? Gimana? Menurut info tersangka barangnya ini mau diadakan kemana lagi? Kalau menurut interogasi awal, barang ini tentunya akan disebarluaskan atau dipecah-pecah nantinya kepada pengepul-pengepul yang lebih kecil lagi, sehingga nanti dari jenis yang besar ini mereka akan pecah-pecah lagi dalam kemasan-kemasan yang gram maupun ons nanti. Berapa nilainya nih, Dan? Kalau 1 kilo ini sekarang berapa ya? 650 juta. 650 juta 1 kilo. Berarti kalau 2 kilo ini 1,3 miliar ya. Mungkin kalau sampai yang ke bawah lagi lebih mahal, mungkin lebih jual lebih paket hemat ya, kalau kita sebut paket hemat lebih mahal lagi. Untuk pelaku ini masih remaja ya, Dan? Kalau pelaku ya kita kategorikan juga sebagai remaja maupun dewasa. Dan mereka kita kenakan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2, maupun kita juntuhkan kepada pasal 132 ayat 1 itu pemufakatan jahat. Ya ancamannya mungkin paling sedikit itu 6 tahun, mungkin paling lama itu 20 tahun. Tergantung nanti putusan dari hakim di pengadilan. Yang kami hormati Bapak Direktur Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Bapak Kabid Humas yang diwakili, terima kasih. Kami melanjutkan terkait konferensi pers pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit 1. Adapun pengungkapan ini berdasarkan hasil kolaborasi dari pengungkapan-pengungkapan sebelumnya, baik yang diungkap oleh Subdit 2 yang 10 kilo maupun pengembangan informasi dari 2 kilo yang diungkap oleh Subdit 1 pada tanggal 28 Juli. Nah, sekira pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 kami mendapatkan informasi berdasarkan hasil koordinasi dengan tiga subdit bahwasanya masih ada gudang lain ataupun kuda lain yang masih menyimpan barang narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang besar, sehingga kami mengamankan dalam hal ini ada 3 orang yang dengan masing-masing barang itu setengah kilo, sehingga kami kumpulkan total semuanya adalah 1488,56 gram bersih. Dan dalam pengungkapan tersebut juga kami mengamankan 299 butir ekstasi dengan berat 107,64 gram. Adapun identitas tersangkanya yang bisa kami sampaikan di sini adalah saudara BR, saudara AS. Adapun modus operandinya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Ini adalah bagian daripada jaringan-jaringan sebelumnya, bisa kita identifikasi dari kemasan barang bukti. Namun kita tidak terkendala saat ini yang berupaya kami pecahkan, mereka ini kan selnya terpisah. Jadi untuk mengacu kepada satu pengendali itu belum tentu bisa karena ini masih jalurnya masih panjang. Nah, dalam saat ini kami masih proses pengembangan daripada ketiga tersangka yang kami amankan. Nah, dalam proses pengembangan ini melibatkan tiga subdit, juga melibatkan daripada Polres Jajaran. Mudah-mudahan ke depan bisa hasilnya lebih bagus lagi. Mungkin itu saja ini tambahan dari kami. Tadi kan dibilang tiga tersangka, tapi inisialnya dua aja nih, BR dan AS nantinya. Oh ya, sebentar, maaf. Satu BR, yang kedua AS,
Satu lagi S. Ya. Satu lagi S, lupa nih di bawah tulisannya. Berapa di Rp1 juta Nah, kenapa jadi tergiur sedikit aja duitnya? Karena faktor ekonomi. Berapa kali dia melakukan? Hanya sekali, hanya kedapatan sekali kalau. Itu barang dari mana, Bang? Hah? Kurang tahu. Ngambil dari mana? Nah, kayak apa caranya? Cara menggawinya dari 1 juta tuh kayak apa, Kang? Ini kalau yang ranjau ya. Itu ranjau, maka dia mengerti kayak maksudnya ranjau itu. Jelasin dong, Mas. Ranjau tuh. Ranjau tuh apa ranjau? Dilempar atau habis itu ditinggalkan itu. Oh, kayak itu lah. Di mana ini mau ditinggal? Di jalan-jalan. Itu berapa banyak tuh nulunnya? Berapa banyak? Jadi soong 1 juta lah. Sudah ada di Ayah, Pak Cik.